Sebelum kita mulai, kita kasih kesempatan untuk perkenalan. Perkenalan mungkin cuma berapa menit singkat. Perkenalan nama, terus atau pekerjaan, pendidikan apa. Kita kasih kesempatan baru memulai presentasi. Untuk perkenalan awal, saya kasih kesempatan kepada Pak Weli mungkin duluan. Bukan, Pak Dewater saja, karena kita rindu ketemu beliau ini. Ya, silakan. Perkenalan dulu. Oke. Saya tidak usah banyak-banyak berkenalan. Nama saya Rudy Johannes. Ya. Oke. Okay. Ya, saya memberi gelar Sang Debaters itu kan karena tahun 2008 sampai 2011. Saya mengobrak-abrik itu dunia debat, sehingga orang-orang menggelari Sang Debater. Dulunya Debater, saya kasih S. Tujuannya apa? Biar nama pun diperdebatkan orang. Nah, kan ini hebatnya kan. Nama pun harus diperdebatkan orang. Itu aja Pak yang bisa saya perkenalkan. Silakan. Oke, kita selanjutnya. Oke. Saya sudah dikenal sama Bang Debaters dan di sini juga saya sudah orang kenal, nama saya Weli Pandensolang, Pendeta Weli Pandensolang, menggembalakan satu jemaat dan memimpin satu sekolah. Saya kira itu, dan mohon maaf saya boleh tanya karena saya tidak terlalu jelas latar belakang kawan kita Debaters, tidak apa-apa saya mau menanya hal-hal yang umum, tidak secara pribadi. Kalau pendidikan kawan Sang Debaters ini gimana? Latar belakang ada sekolah teologi atau? Enggak, saya D3-nya di Amikom, Yogyakarta. S1-nya di Universitas Ahmad Dahlan, Muhammadiyah. S2-nya di UGM. Itu aja yang bisa saya bilangkan. Oh, jadi latar belakang umum berarti gitu? Iya, umum. Tidak ada sempat belajar teologi. Belajar dulu, belajar Alkitab dari Saksi Jehova. Oh, jadi background Saksi Jehova gitu? Bukan, saya belajar. Jadi orang itu kan datang menginjil ke rumah-rumah dari tahun 86 sampai 92. Jadi dari saya SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3 belajar sama mereka. Oke. Ya, jadi belajar formal teologi ya belum? Gak ada. Oke. Gak ada? Gak ada. Kemudian mempelajari Alkitab sudah berapa lama? Atau dari memegang Alkitab? Pun, ya dari SMP itulah. SMP sampai SMA, sesudah itu saya mandek lagi karena merantau, tidak ada membahas-bahas kitab suci. 2001, saya kan sempat tidak mengakui Tuhan. 2001 baru saya kembali bertuhan ketika naik pesawat. Ketika saya di darat, saya bisa tak percaya Tuhan. Okay. Ketika saya di laut, bisa saya tidak percaya Tuhan. Tapi ketika di pesawat, waktu itu kami ada kayak turbulensi ini, zup, ulang, minta-minta menjerit aku kan. Aku tanya bapak sebelahku, gimana nih Pak? Saya juga takut katanya. Jadi situlah saya, aduh ternyata harus kita minta yang pertolongan, ada sesuatu yang lebih tinggi. Begitu mendarat di Pekanbaru, saya bilang ya sudah saya harus kembali beriman kepada Tuhan. Itu aja, 2001. Oke, ya. Ya. Berarti kalau gereja sama kita, gereja Kristen gitu ya? Aku bukan... gerejanya HKBP. Oh, oke. Okay. Baik, saya kira cukup. Tapi semua, sekarang semua gereja aku masuki. Ya, misalnya aku di ruko ini ada GBI, Pondok Daud namanya. Ya. Ya, silakan. Lebih bagus, lebih bagus. Oke, saya kira itu. Ya. Masih ada pertanyaan. Kita mulai, kita akan mulai materi. Untuk pertama, presentasi awal dikasih 10 sampai 15 menit Sang Debaters yang mau duluan. Kita kasih kesempatan Sang Debaters, silakan memberikan presentasi 10 sampai 15 menit. Kalau saya presentasi saya dari kemarin hanya itu aja, bahwa Yudas masuk surga. Ya, kenapa saya katakan Yudas masuk surga? Hanya ada tiga hal. Pertama, dia sudah makan roti Yesus, yang dimana dibilang Yesus, siapa makan rotiku maka dia akan hidup kekal atau hidup. Yang kedua, dia juga sudah meminum perjamuan Tuhan, dimana dia makan tubuh dan darah. Yang kedua adalah Matius 26 ayat 29. Yesus menjanjikan kita makan nanti ketika kerajaanku datang lagi, katanya kan, kerajaan Bapa. Dan itu dibalas juga di Lukas 22 ayat 29 dan 30. Ditentukan hak-hak mereka nanti di kerajaan surga, dan ayat 30 bahwa mereka makan dan minum, ya kalau nggak salah aku, di atas tahta untuk menghakimi 12 menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi orang itu diberi jabatan hakim. Yang ketiga, bahwa sebelum Yesus kan sudah berkata, saya mengetahui itu semua.
Jadi kalian jangan sok-sokan, kata Yesus. Kalian bilang Yudas pencuri, saya sudah tahu. Kalian bilang Yudas ini, saya sudah tahu, kata Yesus. Kan begitu. Yesus mengungkapkan sendiri. Yudas adalah iblis, saya sudah tahu, kata Yesus. Tapi saya mencintai mereka sampai kesudahannya. Ya kan? Artinya apa? Bahwa ya mereka mencintai Yesus. Yesus mencintai murid-muridnya sampai kesudahannya. Maka sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kan itu. Nah, maka di Wahyu 21 ayat 14 dikatakan nama 12 rasul anak domba Allah tertulis di dasar pada pintu gerbang itu semua. Artinya apa? Janji yang dibilang Yesus itu semua digenapi. Dan kalau orang mengatakan Yudas iblis, sebenarnya sifatnya yang iblis ya. Kan Yesus sendiri yang milih. Yudas memang tidak tahu kenapa dia dipilih. Bahkan dia menyesal ketika dia mengetahui Yesus dihukuman mati, diberi hukuman mati. Dari sudut Yudas dia menyesal. Dari sudut Yesus, Yesus berterima kasih. Karena semuanya digenapi bahwa Yesus harus mati di kayu salib. Keinginan iblis, Yesus tidak mati di kayu salib. Tetapi mati di penggal atau di rajam. Tetapi tidak ditemukan dosa itu. Sejak semula kan iblis ingin Yesus mati. Matius 4 disuruh lompat. Waktu Lukas 2 ya. Atau Lukas 1, Matius juga 2 apa ya. Ketika Herodes memerintahkan untuk dipenggal leher. Dipenggal, dibunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Kan Yesus termasuk di dalamnya. Lolos juga. Baru Yohanes 10 ayat 33-34. Yesus dilempari batu. Karena menyetarakan diri dengan Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Lolos juga. Ya kan? Jadi iblis ingin juga Yesus mati. Jangan dikira orang bahwa Yesus mati di kayu salib, iblis sukses. Tidak ya. Justru iblis gagal. Karena Yesus sejak semula mengatakan bahwa saya akan mati di kayu salib. Menyerahkan nyawa. Dan darahku akan tertumpah. Maka ditombak. Ya kan? Kalau enggak ditombak, maka darah itu tidak tertumpah. Maka dibilang Yesus, ampunilah orang ini Bapa, tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yudas pun tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia menjual Yesus kepada ahli Taurat. Ditutupkan pintu itu. Tutupkan pintu. Dia menjual Yesus kepada ahli Taurat. Tujuannya kan sudah jelas. Tidak lain dan tidak bukan. Iblis yang masuk ke dalam Yudas. Di depan Yesus. Di mana-mana iblis takut sama Yesus. Buktinya apa? Ketika Yesus mulai mengabarkan Injil, iblis kan melihat Yesus datang. Hai anak doa, anak Allah, kata yang maha tinggi. Jangan kau sakiti kami, pindahkanlah kami ke babi-babi itu, katanya kan. Dipindahkan dia ke babi. Matilah iblis, apa babi-babi itu yang mati, iblisnya enggak. Kan? Nah, jadi ketika iblis masuk ke Yudas, Yesus sudah tahu kan dilihat Yesus. Tetapi Yesus tidak melarang. Banyak orang ingin menggagalkan hal ini. Mereka menyilang-nyilang semua kata. Bahkan kemarin sudah ada 3 pendeta yang mulai murtad. Saya katakan murtad. Ezra Soro mengatakan bahwa perjamuan Tuhan tidak ada guna. Itu hanya simbol. Juga si Dance dan C.S. Suat. Baru si apa namanya itu Rumumpuk, Albert Rumumpuk. Dan satu lagi si Jongsun. Mereka, saya heran. Jongsun ya. Mengapa mereka mengatakan bahwa perjamuan kudus ini tidak ada manfaat. Tetapi mereka lakukan. Kan aneh. Mereka lakukan di gereja mereka. Kalau itu tidak ada manfaat, saya katakan. Sama dengan menghujat roh. Karena Yesus mengatakan, hanya itu jalan penebusan dosa kita. Enggak ada yang lain. Kita ditebus bukan karena kita percaya, tapi karena darah Yesus. Darah Yesus itu mana? Dibilang Yesus, minumlah ini darahku. Tidak ada darah Yesus, mau cari kemana kalian? Tidak ada. Sudah tertumpah di kayu salib. Terus apa yang kita lakukan? Meminumnya bagaimana? Hanya melalui perjamuan Tuhan itulah kita minum. Kan dibilang Yesus ini jalan apa penebusan dosa bagi seluruh umat manusia. Kita berbuat baik, masuk surga. Hei, Matius 7 ayat 21-23. Nyala engkau pembuat kejahatan. Tidak tanggung-tanggung. Mereka mengusir setan dalam nama Yesus. Ciri-ciri orang percaya adalah punya kuasa mengusir setan. Bernubuat dalam nama Yesus. Membuat mujizat dalam nama Yesus. Yesus mengatakan, enyah kau. Tidak kenal aku sama kau, kata Yesus.
Jadi bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Yesus. Jadi sekarang, orang-orang sekarang ini tambah lucu lagi saya lihat. Ya kan? Dibuatnya lah mulai dari Yesus naik ke surga kan, mulailah muncul kisah para rasul sampai Wahyu. Mereka tidak tahu hukum. Hukum itu tidak berlaku surut. Kenapa saya katakan tidak berlaku surut? Karena ketika Paulus mengatakan hukum, Paulus tidak bisa melompati Yesus kalau surut untuk mendakwa si Judas. Tidak bisa. Kenapa saya katakan tidak bisa? Yesus masih hidup. Tidak bisa hukum Paulus ini kalian buat mundur, melompat. Melompati Yesus lebih tinggi dari Yesus. Tidak bisa. Kalau kata Yesus yang disalib, yang di samping Yesus, hari ini engkau dan aku bersama saya di Firdaus. Semua hukum-hukum tidak ada yang cocok sama orang ini yang disalib di samping Yesus. Hukum apa? Dibaptis, dia enggak pernah dibaptis. Jadi tidak satu hukum pun yang bisa menindas hukum Yesus. Karena Yesus masih hidup. Maka Yohanes 13 ayat 1. Sampai kesudahannya aku akan mengasihi muridku. Siapa bisa menantang itu? Ibarat preman, maaf, saya seorang preman. Saya punya murid, apa pengikut, godfather saya. Saya katakan tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh pengikutku. Apakah aku biarkan orang menyentuh? Tidak, aku bunuh siapa yang menyentuh. Penjahat itu, apalagi lah Yesus yang Tuhan sudah berkata kasihku sampai kesudahannya tidak akan berkurang, tidak mereka tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37, tidak ada dibuang satupun. Nah, orang ingin mencuri marwahnya Yudas dengan mengatakan penggantinya Matias. Ingat Yohanes 6 ayat 6, Yohanes 13. Ayat 6 sampai 8 itu. Petrus bilang, jangan basuh kakiku Tuhan, katanya. Apa kata Yesus? Apabila aku tidak membasuh kakimu, maka kau tidak ikut bagian di dalam diriku. Jadi mau hantu belau pun itu, kalau Yesus tidak membasuh kakinya, mau kalian bilang dia dewa sedewa-dewanya, suci sesuci-cucinya, jika Yesus tidak membasuh kakinya, maka dia bukan bagian dari Yesus. Meskipun dia rasul, rasul banyak. Bukan hanya 12 setelah pengganti Yudas diganti Matias, langsung dia jadi rasul menggantikan di sorga. Tidak. Kisah para rasul membatasi, itu enggak sembarang ditulis. Jabatan pelayanan. Itu tidak sembarang ditulis itu. Maknanya ada, agar orang tidak mensalah tafsirkan semua. Bahkan dibilang lagi di Wahyu 21 ayat 14, anak domba Allah. Rasul anak domba Allah. Matias bukan rasul anak domba Allah. Karena anak domba lah ada adalah firman menjadi manusia. Itu yang menyebutnya Yohanes ketika Yesus dalam dunia. Maka Matius 10 yang berlaku. Ketika Yesus memilih murid-muridnya. Inilah rasul-rasul Yesus. Selesai. Itulah rasul-rasul anak domba Allah. Ibarat sepak bola di dunia saja. Ini Manchester United. Dibuat 11 pemain. Final. Cedera satu orang. Cedera keluar, digantikan. Katakan Eric Cantona keluar, digantikan orang lain. Kembali lagi Pak ya? Ya. Okay. Nama penggantinya ini tidak akan pernah dicatat itu di Wall of Fame-nya atau di apalah namanya, trofi atau segala macam. Kalaupun dicatat nama mereka di bawah setelah nama yang 11 ini, yang digantikan tetap ditulis besar-besar namanya. Penggantinya sekalipun 1000 gol dibuat dia, kecil ditulis namanya. Apalagi lah Tuhan. Manusia bisa begitu, Tuhan lebih dari situ dong. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan dipatahkan saja semuanya. Oke, masih ada satu menit Pak? Gak usah, ya sih cukup. Oke, kita ambil, kita langsung presentasi. Baik, jadi saya tidak presentasi. Bagian presentasi saya ambil untuk langsung menanggapi. Jadi presentasi langsung tanggapan. Oh, oke. Langsung ambil 15 menit tanggapan. Itu lalu saya gabung dengan tanggapan saya ada 10 menit. Jadi hampir Bapak ambil, nanti ya. Bapak bisa Bapak ambil presentasi tanggapan dari Pak Debaters. Oke, silakan ambil. Jadi supaya saya bisa menyampaikan secara luas. Luas dalam arti secara rinci. Tapi saya ada sebelum lanjut itu ada beberapa pertanyaan kecil kepada Bung Debaters. Ya, ya, halo Bung Debaters. Silakan. Ya, kalau menurut Bung Debaters itu... Tunggu dulu Pak, sebentar. Kita belum kenal Bapak moderator, sorry. Oke, okay, saya Pak John Lee. John Lee, Pak ya. John Lee.
John Lee, kayak pernah saya dengar. Oke, silakan lanjut, Pak. Oke, karena saya menjawab dari awal supaya berurutan. Soal Yohanes 17 ayat 12, menurut Bung Debater segimana? Binasa di sana, apakah Bung mengakui itu binasa itu neraka? Karena kalimat pertamanya mengatakan, selama aku masih bersama mereka. Ya. Misalnya saya Godfather. Berarti... Selama aku masih bersama muridku, tidak kubiarkan hantu belau menyentuh muridku. Tapi memang dia mati ketembak. Tapi tidak kubiarkan hantu belau menyentuh. Jadi selama mereka bersama aku berarti termasuk Yudas. Iya. Okay. Jadi artinya selama ikut dengan itu binasanya di situ mati. Ya, tetapi ya, bukan ke neraka. Ya. Kalau sampai Yesus membiarkan Yudas ke neraka, apa salah Yudas? Ya. Oke. Okay. Satu lagi, Pak, supaya saya dulu tanggapi secara kronologis. Di Yohanes 6 ayat yang ke-64 dan 70, apa pendapat Bapak? Di sana orang tidak percaya itu banyak menganggap itu yang tidak percaya itu Yudas. Ya. Orang melihatnya 64 karena ada kalimat yang terakhir dikatakan dia akan menyerahkan itu menyuruh kepada Yudas yang tidak percaya. Apa sih definisi tidak percaya? Saya percaya sama Bapak jadi guru saya. Maka saya akan mendengar kata Bapak dan ikut Bapak. Ternyata 70 orang lari, ya itu enggak percaya itu. Mana jadi ada orang yang percaya lari? Jadi siapa apapun alat 70 orang, kan selesai lari mereka semua kok. Mereka lari meninggalkan Yesus. Pergi meninggalkan Yesus. Kalau orang percaya, mau topan badai, hantu belau datang, dia tetap ikut Yesus. Itulah 12 murid. Nah, yang ayat 70, di mana Yesus mengatakan, aku sendiri yang memilih kalian. Jadi tidak satu orang pun bisa menjudge Yesus, dia Tuhan. Dia tahu siapa-siapa yang dipilihnya. Salah satu di antara kamu iblis, kata Yesus. Ya. Yesus saja tahu itu iblis, tapi kenapa dipilih? Tapi tujuannya apa? Kenapa Yesus tidak tahu, memilih? Debaters percaya kalau yang dipilih, yang iblis itu adalah Yudas. Loh, kan sudah jelas dibuat ayat 71. Ya. Ditambah penulis. Oke. Okay. Baik, saya. Silakan. Udah ada lagi? Kenapa? Cukup, saya menanggapi langsung. Tanggapi, Pak. Silakan. Ya, mulai dari Yohanes 17. Kalau kita lihat lo Yohanes 17 keseluruhan, jadi memang pangkal diskusinya ada di dalam ayat 12. Tapi kalau kita lihat Yohanes, ada 3 bagian di dalam Yohanes 17 ini. Yohanes 17 ayat 1 sampai 5 itu berbicara tentang doa Yesus. Minta supaya Bapa memulihkan dia. Itu doa ayat 1 sampai 5. Lalu ayat 6 sampai 19 itu doa Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9, ya, ayat yang ke-9 saya membaca karena saya sudah sering membaca ayat ini karena ketemu dalam diskusi ini, saya harus baca. Yohanes 17 ayat yang ke-9 dikatakan di sini, dikatakan aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi sekali lagi yang dikatakan di dalam bagian kedua ayat yang ke-6 sampai 19 itu berbicara tentang orang-orang yang didoakan Yesus, Pak, itu kok ada dua, yang percaya. Suaranya jadi berkembang. Ada dua, Pak. Ada dua gambar. Oh, iya, ya, silakan. Bagian kedua tadi saya mau lanjutkan lagi. 6-19 itu doa Yesus kepada murid-muridnya yang khusus yang percaya. Perhatikan yang di dalam ayat 20. Ayat 20 dikatakan di sini bahwa dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Kita ambil ayat ini untuk ditaruh di bagian kedua ayat 6-19. Jadi doa Yesus di ayat 9 dikatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi untuk orang yang dikatakan di sini adalah orang yang percaya. Sehingga dikatakan di dalam ayat 20, hanya orang percaya itu yang didoakan Yesus. Karena itu di dalam ayat 12 dikatakan, selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun yang dari mereka
yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, kita mau melihat di sini bahwa bagian kedua doa Yesus itu hanya untuk orang yang percaya dari 12 murid ini. Kecuali satu orang. Nah, sekarang kita lihat partikel eime. Maaf, saya mau nanya. Bapak paham di situ? Enggak paham. Nah, partikel eime itu diterjemahkan pengecualian atau kecuali. Itu disebut dengan partikel ingkar absolut. Partikel ingkar absolut itu mengatakan bahwa Yesus ini, kalau di dramatisir seperti ini, Yesus menjaga 12 murid. Ya. 11 murid saja menjadi fokus karena yang percaya, kecuali yang satu. Yang satu itu yang dimaksud adalah Yudas. Dengan demikian dikatakan di dalam ayat itu, Yudas itu tidak masuk di dalam pemeliharaan Yesus yang dimaksud dia menjaga itu. Karena sudah ada partikel ingkar yang absolut, eime, kecuali satu orang. Ya, satu orang. Nah, dilengkapi dengan kata binasa di dalam ayat itu. Kalau kita melihat kata binasa, karena kalau itu sudah sering didiskusikan oleh sang debater dengan yang kawan-kawan lain. Kalau istilah apoleias, binasa itu, Yohanes dengan Injil Sinoptik beda menggunakannya. Kalau Yohanes menggunakan istilah apoleia itu, yaitu binasa itu untuk neraka. Tetapi kalau Injil lainnya khususnya sinoptik katakan saja Lukas biasanya menggunakan itu atau Matius, tidak seperti Yohanes. Kita fokus kepada Yohanes dulu. Kalau kita lihat kata binasa di naskah Yohanes, semuanya menunjuk kepada neraka. Kita lihat di dalam Yohanes 3:16. Kalau Yohanes 3:16 berbicara tentang orang tidak percaya pasti binasa. Binasa di sana tidak bisa ditukar dengan mati fisik atau celaka, lalu kemudian apa? Konteksnya itu berbicara kontras antara hidup kekal dengan neraka. Jadi binasa di dalam konteks Yohanes beda dengan konteks sinoptik. Misalnya Lukas tadi yang sudah disinggung. Kita kembali ke Yohanes. Yohanes menggunakan istilah binasa itu, Yohanes 3:16, untuk neraka. Begitu juga di dalam Wahyu. Kalau kita lihat Wahyu 17 ayat 8, Wahyu 17 ayat 8 itu dipakai kata binasa di sana untuk antikris. Nah, antikris tidak ada yang selamat. Demikian juga di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Kita mengacu kepada dokumen Yohanes. 1 Yohanes 3 ayat 8 berbicara iblis. Kata binasa itu diacu kepada iblis. Tidak pernah diacu pada kematian yang biasa, kecelakaan fisik atau apa. Iblis antikris tidak ada tempat yang nyaman dalam arti kalau dalam penghukumannya. Kalau dia disebut binasa, berarti tempatnya ada di kekekalan neraka. Kalau kita lihat tadi yang di dalam Wahyu itu, kata yang dipakai itu abisos. Jadi mereka keluar dari abisos menuju kepada neraka itu, menuju kepada kebinasaan. Sehingga abisos itu setara dengan kata apoleias. Apoleias itu abisos. Jadi antikris, setan dan sebagainya itu masuk ke abisos, lalu kemudian mereka menuju ke binasa, kata binasa, apoleias. Itu dokumen Yohanes. Tidak pernah mengatakan bahwa mereka iblis atau antikris itu mati biasa, lalu tidak menuju kepada neraka. Karena itu di dalam, sekali lagi, 1 Yohanes 3 ayat 8 tadi, iblis masuk ke tempat pembantaian yang namanya binasa itu. Sama dengan Yohanes 3:16, sama dengan Yohanes 17 ayat 12. Nah, di dalam dokumen Paulus, dia menggunakan kata binasa tidak mengambil sinoptik. Dia mengambil kata binasa yang dipakai oleh Yohanes. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 3, yaitu orang yang menolak Injil disebut binasa. Neraka itu. Kemudian di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3, orang yang menolak iblis atau oknum itu menolak Yesus, kata yang dipakai di situ binasa juga. Kemudian Yudas juga mengundangkan itu, Yudas 11 mengatakan bahwa Kain, Bileam, Korah, kita sudah tahu Kain kemana, Bileam kemana, Korah kemana,
dia menggunakan kata yang sama dipakai di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-12. Jadi di sini mau menyimpulkan bahwa kata binasa itu adalah neraka kalau Yohanes pakai, sehingga tidak bisa dihubungkan dengan misalnya Lukas kasus yang di danau itu lalu mereka tenggelam, kita binasa. Itu kata yang dipakai itu drown, tenggelam. Konteksnya juga di situ tidak berbicara neraka surga. Ya, itu neraka, konteksnya adalah tenggelam. Sedangkan kata binasa dipakai Yohanes itu menunjuk kepada apa yang disebut dengan neraka kekal. Kesimpulannya, Yudas dikatakan binasa di pusat pemberitaan Yohanes tentang sorga dengan neraka, disetarakan dengan Yohanes 3 ayat yang ke-16 tadi. Nah, itu Yohanes 17 ayat 12 menyimpulkan bahwa anak, ya sebenarnya bukan diterjemahkan di sana ditentukan untuk binasa. Saya pernah tulis itu, bukan ditentukan untuk binasa. Kalau ditentukan untuk binasa itu infinitif. Ditentukan untuk binasa itu terjemahan lain. Bukan juga partisip, yaitu dia yang binasa, bukan. Tapi di sana konstruksi genitif. Konstruksi genitif itu ya dikatakan di sana anak kebinasaan. Kata huios apoleias itu genitif. Jadi itu terjemahan sebenarnya. Jadi penegasannya adalah huios apoleias, terjemahannya bukan dia yang binasa, bukan ditentukan untuk binasa, tapi anak kebinasaan. Sudah dikukuhkan predikatnya. Jadi sudah bukan lagi dikira-kira apakah Yudas ini selamat, apakah Yudas ini nanti akan selamat atau tidak, bagaimana nasibnya. Dengan konstruksi genitif ini mengatakan bahwa gelarnya, statusnya sudah dikatakan anak kebinasaan. Anak kebinasaan yang dipakai istilah Yohanes tadi. Itu soal Yohanes 17 ayat yang ke-12. Kesimpulannya, di dalam dokumen Yohanes tidak pernah dalam konteks surga neraka istilah binasa itu dipakai untuk mati biasa. Tapi biasa, pada umumnya dipakai untuk menjelaskan neraka. Dan Yudas sekali lagi dikatakan binasa itu karena dia dinyatakan orang binasa karena dia tidak menerima Yesus atau menolak. Nah, kembali ke Yohanes 6. Kita mundur ke Yohanes 6 ayat yang ke-64 tadi. Memang kalau kita lihat Yohanes 6 ayat 64. Untuk sebentar Pak, untuk tanggapan mau dipakai 10 menit, 7-10 menit. Ya, mau dipakai itu. Ada batas langsung diambil tanggapannya. Silakan lanjut. Ya, kita melihat Yohanes 6 ayat 64 itu, kalau di sana dikatakan, di Yohanes itu, 64 sudah tahu dijelaskan di sana, orang di situ yang Yesus tahu orang-orang yang tidak percaya. Bukan sendiri, bukan orang. Yesus tahu orang-orang yang tidak percaya dan juga tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Begitu konteks itu. Kalau kita lihat ada kata kai di situ, Pak, Bung Debaters, di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-64, kalimatnya akan begini. Hoi me pisteuntes. Itu artinya orang-orang yang tidak percaya. Dia tahu. Kalau itu menunjuk kepada, maaf, Bung Debaters kira-kira menunjuk kepada siapa ini? Petrus atau Yudas ada di situ atau orang banyak? Itu halo? Merujuk kepada yang 70 orang itu dong. Mereka yang lari meninggalkan. Kalau Yudas? Tidak meninggalkan. Dia tetap setia di situ kok Yesus. Nah, ini dia konstruksinya begini. Gini. Jadi di ayat bagian awalnya dikatakan bahwa orang-orang banyak itu Yesus tahu mereka tidak percaya. Lalu kemudian di bagian B ayat 64 itu dia tahu juga siapa yang akan menyerahkan dia, itu intinya. Tapi ada kai. Kata kai ini makanya ini diskusi ilmiah. Kata kai atau dan itu penghubung itu kalau ditempatkan di kata kerja yang dihubungkan, maka kata kai itu disebut dengan kai inklusif namanya. Kai itu bisa diterjemahkan dan, tapi kai itu ditempatkan di depan kata kerja yang mengatakan bahwa aku tahu siapa yang tidak percaya. Jadi kai inklusif itu menunjuk kepada Yesus yang mengatakan begini, saya tahu orang-orang yang tidak percaya dan termasuk
itu kata terjemahannya, kai di depan kata kerja itu, dan termasuk orang yang akan menyerahkan aku. Berarti Yudas itu ada di dalam kumpulan orang-orang yang banyak itu, yang akhirnya dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya dipaksakan, mengatakan bahwa 12 orang itu tidak meninggalkan, ada berapa orang banyak itu meninggalkan. Bukan dipaksakan, tetapi data di dalam 64 kalau diselidiki, kata kai itu kai merangkai satu tindakan yang terpisah seolah-olah dua, tetapi bagian kedua itu adalah ada hubungannya dengan yang pertama. Jadi yang kedua itu keluar dari yang pertama. Kalau kita melihat teks ini, baca bahasa Indonesia hanya ada kata dan. Dari dan saja sudah bisa kita lihat. Tapi kalau kai yang dihubungkan dengan kata kerja awal itu, tindakan kedua, oknum kedua, atau tim kedua, atau grup kedua itu keluar dari tim pertama, bagian dari tim pertama. Kesimpulannya begini, Yesus tahu orang-orang yang tidak percaya, dan termasuk orang yang tidak, orang yang menyelipkan atau mengkhianati aku. Berarti ada dua pernyataan. Ya? Dua pernyataan, tapi satu paket, satu cerita. Iya, satu tetapi cerita. Bukan merujuk kepada satu orang aja itu. Nih, ini nih, Bang. Orang-orang, masuk banyak orang. Masuk di dalam bagian pertama, yang jamak itu, Yudas ada di situ. Masuk di dalam tidak percaya. Lalu nah, kemudian di bagian Yohanes, kedua Yohanes 6 ayat 64, apa ketidakpercayaan Yudas itu? Masuk sampai situ dulu. Ya, apa kira-kira sampai Yohanes 6 seluruhnya, di apa ketidakpercayaan Yudas itu? Mana ada ketidak, yang... Ini teksnya 64. Coba iya, Yohanes 6 seluruhnya dari ayat 1 sampai 70, di mana Yudas tidak percaya di situ? Cobalah. Kalau Yohanes itu kan cerita Yesus, apa Yudas tidak percaya itu kan diceritakan setelah Yesus memberikan makan kepada banyak orang. Itu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-15 itu berbicara soal Yesus bagaimana memberikan makanan kepada ribuan orang. Itu belum ada cerita soal Yesus, Yudas. Lalu terus-menerus dia merujuk kepada roti tubuhnya. Ya. Terus merujuk kepada roti tubuhnya, lalu sampai kepada ayat 64. Ya. Terus mana di ayat itu, di bagian mana Yudas tidak percaya? 64. Dari 64 sampai 70 lah. Di mana dia tidak percaya? Oke, 64. Jadi mulai dengan 64. Dari kata ini, saya tahu ini Yesus. Aku tahu siapa-siapa. Sebenarnya siapa-siapa yang tidak percaya. Ya. Dan termasuk yang orang akan. Akan. Ya. Akan belum terjadi. Akan, iya. Berarti belum terjadi. Termasuk, betul. Nah, orang yang tidak percaya sudah terjadi juga pada saat itu kan terjadi. Nah, diam dulu saya menjelaskan. Orang-orang yang tidak percaya sudah terjadi. Orang-orang yang tidak percaya sudah terjadi, termasuk Yudas. Termasuk dan termasuk orang yang akan mengkhianati aku. Yang mengkhianati belum, tapi yang sudah tidak percaya itu sudah terjadi. Jadi mau menyimpulkan di sini, Yudas itu tidak percaya. Bukan nanti waktu mendekati penyaliban Yesus. Bukan nanti perjamuan, nanti kita membahas soal perjamuan. Dari awalnya Yudas itu sudah tidak percaya. Dari awalnya Yudas itu sudah tidak percaya. Lalu dipertegas di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-70. Sudah tidak bisa lagi diragukan di sana bahwa itu adalah Yudas. Soal Yudas di dalam ayat 70, kalau dia percaya, ini indikasi yang tidak percaya, dikatakan di dalam ayat 70 bahwa dia adalah iblis. Bukan dia sebenarnya. Ya, karena konstruksi di situ dikatakan bukan dia seperti iblis, tetapi dia adalah iblis. Perhatikan, ya, kata yang dipakai di sana, heis estin diabolos. Ini konstruksi kata kerja kopula. Kata kerja kopula itu, saya minta waktu saya tadi. Ya, ya 3 menit. Ya, heis estin diabolos itu beda dengan kata sifat. Kalau kata sifat mengatakan begini, Yudas yang jahat, atau Yudas seperti setan. Tapi di sini dibilang Yudas adalah setan. Jadi kalau Yudas adalah setan itu konstruksi kata kerja. Seperti misalnya Pak moderator ini Pak John Lee adalah dosen. Siapa Pak John Lee-nya? Dosen. Siapa dosennya Pak John Lee? Jadi konstruksi kepula itu baik subjek maupun objek itu sama. Misalnya
Bung Debaters adalah gembala. Siapa gembala itu? Bung Debaters. Siapa Bung Debaters? Gembala. Itu konstruksi. Nah, konstruksi itu yang ada di dalam ayat 70. Jadi, Heis, dia itu adalah Estin Diabolos. Sehingga dikatakan di sini bahwa Yudas itu bukan menyerupai, dalam arti bukan memiliki sifat iblis saja, tapi totalitas hidupnya adalah sifat iblis, walaupun dia manusia. Karakternya iblis, hatinya iblis. Nah, hati iblis ditemukan di dalam Matius 12 ayat yang ke-34. Yesus katakan kepada orang Farisi bahwa di dalam hatimu ada kejahatan, kata di sana dipakai poneros, itu adalah hati iblis. Nah, hati itu ada pada Yudas. Karena dikatakan dia adalah iblis, bukan dia seperti iblis, bukan dia hanya menyifatkan iblis. Teks itu tidak pernah berkata itu. Teks itu mengatakan heis estim diabolos, berarti dia itu adalah iblis. Totalitas hidupnya adalah iblis, karakter, sekali lagi, karakter, pikiran, perasaan, hatinya adalah iblis. Dengan demikian tidak bisa dikatakan kalau Yudas itu percaya. Dari awalnya, Yesus tahu dari awalnya bahwa dia itu adalah orang yang tidak percaya. Sehingga digambarkan Yesus, dijelaskan Yesus di dalam ayat 64, dipertegas dengan ayat 70 dan 71. Jadi kembali ke 64 itu, di sana tersirat, itu hanya diselidiki dari konstruksi-konstruksi teks asli itu. Seolah-olah itu ada dua bagian. Banyak orang mengatakan begini, yang bagian A 64 mengatakan orang-orang banyak yang tidak percaya. Lalu dia mengatakan, dan siapa, dia Yesus tahu, siapa yang menjual aku atau mengkhianati aku. Jadi seolah-olah Yudas itu tidak masuk di situ. Bukan begitu konstruksi atau teks itu. Teks itu mengatakan bahwa Yudas ada di dalam bagian A, di bagian banyak orang itu, dan termasuk satu orang mengerucut dari banyak orang itu, dialah yang mengkhianati Yesus. Dan ditopang dengan ayat yang ke-70. Jadi connect, ciri-ciri di ayat 64, dan ayat 71, pribadinya, oknumnya yang sudah ketahuan bahwa dia adalah Yudas. Sehingga Yohanes 17 dan Yohanes 6 tidak bertolak belakang, saling melengkapi bahwa di Yohanes 17, Yudas itu binasa, karena Yohanes 6 memberikan tanda atau memperjelas bahwa Yudas itu tidak percaya. Masih ada waktu sama saya? Ya? Masih ada waktu? Pas, 4 lewat berapa detik? Tanggapan dari debaters 7 sampai 10. Oke. Saya beri tanggapan saya ya. Semua yang dibilang Pak Weli ini blunder semua. Ya kan? Nah, tunjukin blundernya. Sekarang ya, saya kan masih menjawab ini, Pak. Santai. Nah, ya. Mulai Yohanes 17 tidak ada ketetapan hati Pak Weli bicara. Dia bilang Yesus membagi-bagi doanya. Tidak. Yesus berdoa satu rangkaian. Tidak ada itu dibagi-bagi. Memang di alurnya dia bicara tentang murid-muridnya. Itu tidak dibagi, 12 murid. Karena Yesus tidak mungkin mengkhianati Yohanes 13 ayat 1. Yesus adalah Tuhan, yang mana firman-Nya adalah kekal. Tidak ada yang kontradiksi firman-Nya. Yohanes 13 ayat 1, saya bacakan kembali biar Bapak ingat. Biar jangan ada lagi, Yohanes 13 ayat 1. Ini penyakit ini. Tidak bisa diobati ini. Ya? Ini. Sama seperti ia senantiasa mengasihi muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Apakah Yesus mencabut kalimat itu? Sehingga dia melupakan Yudas, tidak mendoakan Yudas. Kemudian Yohanes 6 ayat 37, karena kalian dikaruniakan Bapa kepadaku. Dan itu diulang di Yohanes 17, ayat berapa nanti lihat, ada kan karunia Bapa yang mengaruniakan. Apakah Bapa mengaruniakan orang celaka kepada Yesus? Apakah Bapa mengaruniakan orang binasa kepada Yesus? Blunder semua. Ya. Nah, baru di ayat 16 dikatakan Yesus apa? Yohanes 17 ayat 16. Ya kan? Bahwa aku berasal bukan dari dunia ini. Mereka bukan berasal dari dunia ini, sama seperti aku juga bukan berasal dari dunia ini. Apa Yudas tak ikut? Lucu. Berarti Yohanes 13 ayat 1 sudah dicabut dulu. Baru diucapkan sesuai keinginan Bapak. Baru masuk ke ayat 20. 16, 18, atau 18 itu dikatakan apa?
keinginan Yesus. Aku di mana aku berada, di situ mereka berada. Itulah sebabnya ketika murid-murid bertanya, kau mau pergi kemana Bapak? Katanya, aku menyediakan tempat bagi kamu. Waktu itu murid-murid masih 12, tak ada berkurang satu pun. Selesai, kamu tidak akan bisa pergi ke sana, katanya. Nah, sekarang kita masuk ke Yohanes 6. Blunder semua yang Bapak buat sama Bapak ungkapkan. Di mana blundernya? Pertama, Yohanes 6:64 Bapak ambil. Bahwa Yesus tahu siapa-siapa yang tidak setia ya, atau apa tadi? Tunggu sebentar. Tidak percaya. Tidak percaya. Nah, yang tidak percaya kan sudah jelas. Mereka lari semua. Mana ada orang percaya lari? Tentu tinggal. Artinya Yesus mau mengatakan, yang tidak percaya itu bukan kau Yudas. Maka di Yesus diulang di ayat 70, aku yang memilih kalian sendiri, makanya kalian tak lari. Kira-kira gitulah. Karena Yesus kan menantang lagi. Kalau kalian mau lari silakan. Ya kan? Ayat 67. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Mereka tidak lari. Nah, ayat ke-64 itu, dan siapa yang akan menyerahkan dia? Itu kan masih akan. Itu baru untuk Yudas. Jadi yang tidak percaya, sudah terjadi kejadian itu. Siapa yang tidak percaya? Mau bagian mana lagi Bapak tuduhkan Yudas dari ayat 1 sampai 70 tidak percaya? Di ayat 70 Yesus mengakui, aku memilih kalian. Di ayat 67, apakah kamu tidak mau pergi juga? Mereka tidak pergi, mau pergi kemana lagi kami Tuhan? Baru Petrus sebagai wakil daripada para rasul dan pemegang kunci surga. Apa kata dia di ayat 69? Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Bagaimana? Apa itu mau dicoret-coret semua kitab suci itu? Demi Yudas ke neraka? Kan tidak? Oke, sekarang kita masuk ke ayat 70 juga. Blunder lagi. Salah satu di antara kamu adalah iblis. Bapak bilang itu bukan hanya sifat, tapi kelakuan segala macam. Wah, baru tahu saya. Tuhan muridnya adalah iblis. Baru tahu saya. Tuhan bermuridkan iblis. Hebat. Terpujilah iblis. Karena dia bisa menjadi murid Tuhan. Luar biasa ini. Blunder-blunder yang kalian lakukan. Tuhan tidak pernah mau mengutus iblis kepada Yesus. Karena ayat 64 Yohanes 6 itu dikatakan di situ dengan jelas. Bahwa kalian adalah yang dikaruniakan Allah. Ayat 44, kubacakan 44. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sudah. Berarti Yudas termasuk di dalamnya, tidak dicabut-cabut itu. Baru masuk ke ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku. Selesai. Oke. Okay. Belum, tunggu. Jadi, waktu saya belum habis, ya, masih banyak. Masih ada. Nah, jadi kalau Bapak bilang itu merujuk kepada si Yudas itu benar-benar iblis, waduh, lebih enak lagi kita. Yudas mati bunuh diri, akhirnya iblis ikut mati. Artinya dunia bebas dari iblis. Sudah dua blundernya. Yang pertama, bahwa murid Yesus ternyata iblis benaran. Sementara iblis menengking di ayat Matius 4, enyala engkau iblis, pergi kau iblis, kira. Sebab hanya kepada Tuhan saja kita menyembah, katanya. Mengapa tiba-tiba Yesus mengangkat murid iblis? Itu adalah sifat. Karena dia sebelum ikut Yesus adalah tukang curi uang. Orang yang tidak jujur lah istilahnya. Ya kan? Nah, sekarang kejadian Yohanes 17 ayat 12, hanya itulah argumen semua teolog untuk memasukkan Yudas ke neraka, tapi semua kandas. Tidak ada yang bisa merubah. Yudas sudah makan roti dan minum darah. Yohanes 6 ayat 48, 51, 52, 53. Mau apapun kita bilang, dia sudah sempat makan roti itu. Dan itu adalah perjamuan original. Kenapa saya bilang original? Pertama dan utama. Dan tidak diulang lagi itu, tetapi dijadikan sebagai peringatan. Karena Yesus tidak ada lagi. Kita hanya mengingat-ingat aja. Kalau mereka, Yesus masih ada. Jadi hukum Yesus berlaku pada mereka. Kamu makan ini, kamu masuk surga. Selesai. Aku akan membangkitkan kamu. Hukumnya itu masih ada. Tidak bisa dicabut-cabut. Siapa kita mencabut itu?
Yesus Tuhan. Apa hak kita mencabut? Oh tidak katanya. Apakah makan roti kayak kata Esra bisa membawa kita ke surga? Bisa. Buktinya itu. Yesus mengatakan Yohanes 6. Tetapi apakah murni itu? Makanya terakhir adalah kasih Yesus yang menyelamatkan mereka semua. Petrus berdosa. Dosanya lebih besar daripada Yudas. Dia mengumpat. Memaki-maki Tuhan. Bukan hanya dia bersumpah. Menyangkal. Tapi apa satu lagi? Mengumpat atau memaki itu. Lebih ngeri dosa dia. Tetapi kenapa dia bisa diselamatkan? Karena Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Selesai. Jadi sampai saat ini, tidak ada yang bisa mematahkan itu. Sudah habis Pak waktunya? Satu menit lagi. Satu menit lagi. Ya sudah itu aja lah kalau satu menit. Okay. Sekarang apa? Mau pertanyaan? Siapa yang dulu? Ya. Mau tanggapan langsung? Tanggapan langsung. Pertanyaan digabung dengan pertanyaan. Nah, ini saya sudah dengar cukup lama pendapat dari Bung Debaters ini. Seperti ini, jadi kelihatannya deduktif. Sekarang coba lihat, kita mulai dengan ayat Yohanes 13 ayat 1. Jadi berpedoman di situ dikatakan, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Yesus mengasihi dunia ini bukan hanya mengasihi murid. Semua orang, bahkan orang tidak percaya Yesus, dikasihi oleh Yesus juga. Karena fokus Yohanes itu begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih Yesus, kasih Bapa itu kepada walaupun orang teroris, ateis, dan juga tidak percaya Yesus, kena dengan kasih Yesus. Tapi tidak serta-merta orang dikasihi Yesus itu atau kena objek pengasihan Yesus itu, orang itu selamat. Kalau bicara kasih Yesus berarti berhubungan dengan dia disalibkan sebagai juru selamat. Nah Yesus itu juru selamat untuk semua orang. Yesus itu mengasihi semua orang. Tapi lebih mengasihi muridnya. Entar dulu, kasih Yesus itu kepada semua orang dan juga murid-muridnya. Kalau semua orang dikasihi, apalagi murid-muridnya. Tapi harus catatan di sini, Bung Debater langsung mencatat. Kalau orang dikasihi itu langsung diselamatkan. Tidak. Alkitab tidak mengatakan begitu. Kasih Yesus itu kepada dunia, kepada teroris, kepada ateis, kepada antikris. Apakah antikris selamat? Tidak. Nah, orang yang kena kasih Yesus yang selamat itu ya adalah orang yang memberikan respon. Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 10 dikatakan di sana bahwa Yesus itu juru selamat untuk semua orang. Tapi keselamatan itu berlaku bagi orang yang percaya dan menerima dia. Jadi cara melihat firman Tuhan, cara melihat ayat seperti itu yang tidak bisa cocok dengan konteks. Dan lagi dikatakan tadi tidak serta merta kalau Yesus mengasihi dunia lalu dunia itu diselamatkan. Lalu kemudian yang berikut tadi dikatakan di dalam masih ke Yohanes 6. Bung Debater tidak bisa simpulkan bahwa Yudas tidak masuk di situ. Tidak juga ditulis di sana Yudas tidak termasuk di situ. Tapi teks lebih dekat, lebih bisa dipercaya mengatakan bahwa di bagian 64, Yohanes 6 itu ada Yudas di situ. Sedangkan Petrus tidak ada. Lalu kan Debaters katakan bahwa banyak orang itu adalah orang yang minggat. Memang minggat. Kenapa Yudas tidak minggat? Yudas itu tidak boleh minggat walaupun dia tidak percaya karena menggenapi Mazmur sebab orang karena mereka ini kan belum di dalam apa Yohanes 6 kan belum itu, belum makan roti. Kalau Debaters mengatakan bahwa kalau Yudas tidak percaya, kenapa dia tidak minggat di sini? Kalau Yudas minggat di pasal 6, maka nubuat Mazmur 41 ayat 10 itu tidak akan terjadi. Jadi dibiarkan Yesus supaya connect PL dengan PB. Kalau misalnya Yudas, Debaters kan mengharapkan, kalau Yudas itu tidak percaya, kenapa dia tidak ikut sama-sama dengan orang banyak? Itu prediksi pribadi. Berarti bukan Yudas seperti sudah itu ditetapkan. Kita dulu. Bukan seperti itu Yesus baru berpikir, Bung. Kalau ini logikanya. Mazmur 41 ayat 10 sudah mengatakan bahwa ada orang yang
mengangkat tumitnya, dia mencelupkan tangannya di pinggangku, mau makan roti sama-sama. Nanti kita bahas soal roti itu, apakah roti apa, itu nanti belakangan. Sekali lagi, kalau pasal 6, debater menyuruh Yudas pergi, itu tidak seperti itu Yesus berpikir. Kalau disuruh pergi, bagaimana siapa yang nanti mencelupkan roti di situ, sedangkan yang dinubuatkan itu adalah Yudas. Dia yang makan roti sesuai dengan perjanjian lama. Jadi dibiarkan Yesus sampai pada penggenapan ayat itu. Karena dengan demikian, kalau Yudas tidak pergi, ini kesimpulannya, di pasal 6 Yohanes, tidak berarti dia tidak dia percaya. Jadi jangan simpulkan karena Yudas tidak pergi bersama-sama orang banyak, lalu dia tidak dikatakan tetap percaya Yesus. Enggak. Hanya Yesus yang tahu. Karena itu Yesus sering berkata bahwa hanya aku yang tahu. Sehingga di dalam ayat 70 sekali lagi ditegaskan, ayat 70 itu, aku sendiri yang memilih kamu. Perhatikan kata ini. Berkali-kali seperti tidak memahami ayat itu, aku telah memilih kalian 12 ini, tetapi satu di antara kalian adalah iblis. Tidak pernah ada iblis masuk surga, tidak pernah ada iblis ya menjadi menyatu dengan Yesus. Karena itu di dalam Yohanes 17 dikatakan doa Yesus itu tujuannya apa. Nah, kembali ke Yohanes 17 karena tadi disinggung, saya menjelaskan itu. Doa Yesus tujuannya apa? Menyatu dengan Bapa. Menyatu dengan Bapa dan menyatu dengan Tritunggal. Karena itu di ayat 20 Yohanes 17, Yesus itu doanya hanya ditujukan kepada orang percaya, ayat 20. Ayat 12 dipertegas. 12 orang yang kau kasih, tetapi satu orang ini binasa. Sebab itu doa Yesus itu untuk menyatukan orang percaya, tidak mungkin orang tidak percaya, iblis, menyatu dengan Bapa. Jadi enggak connect di dalam pasal 17. Nah, soal pasal 17, saya tidak membedakan pasal 17. Bukan saya bedakan semua doa Yesus, tetapi pokok doanya yang berbeda. Ini pahami benar-benar. Pokok doa tekanan. Saudara bisa baca lagi. Doa Yesus di pasal 17, keseluruhan. Pokok doanya yang berbeda. Pokok doa pertama adalah ayat 1-5, tidak menyinggung 12 murid, walaupun ada kata 12, tapi fokusnya Yesus itu minta Bapa memuliakan dia. Lalu beranjak kepada pokok doa kedua, fokus pokok doa, ayat 6-19. Murid-murid, dan di ayat 9 sudah ditegaskan di situ, bukan semua orang yang didoakan, tetapi hanya 12. Dipertegas ayat 9-12, mengatakan bahwa hanya 11 yang percaya itu, itulah yang menjadi sasaran doa Yesus. Karena Yudas, ya, Yudas itu tidak pernah menjadi sasaran doa karena sudah dikecualikan beberapa kali. Kecuali satu ini. Ini arti eime tadi itu kata ingkar, partikel ingkar absolut itu lebih kuat daripada Bung Debartes mikir kemana-mana menghubungkan ayat, lalu kemudian membuat rasionalisasi. Ya, itu belakangan, Bung. Yang paling utama adalah apa kata teks. Karena itu coba kalau membahas tentang Yudas atau apa saja, konsen ke teksnya, tunjukin ke teksnya. Ini teksnya bilang begini, pengecualian. Sekali lagi, di ayat 9, doa Yesus kepada 12 murid, kecuali kepada yang percaya, 11 murid. Ayat 20 mengatakan bahwa orang percaya saja yang menjadi doa. Ayat yang ke-22, 21 mengatakan tujuan doa itu adalah menyatukan orang percaya. Karena itu ayat 20 sampai terakhir itu berbicara tentang doa Yesus bukan kepada murid saja, kepada seluruh dunia, kepada orang percaya. Tujuannya sekali lagi, baik murid maupun orang percaya itu disatukan kepada Bapa. Logika teologinya, bukan usah logika teologi terlalu jauh. Logikanya adalah apakah Bapa bisa disatukan dengan iblis? Apakah Bapa disatukan dengan orang percaya? Tidak pernah ada. Itu inti doa dari Yesus itu. Nah, persoalan tadi Bung Debaters katakan bahwa Yesus sudah doakan. Ini berkali-kali Bung sampaikan. Coba lihat ayat 43, Lukas yang ke-23. Lukas 23, Bung Debaters bilang doa Yesus di salib itu termasuk Yudas. Ini sambil baca nih ya. Lukas 23 ayat 33 bilang begini. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Mereka ini bukan Yudas termasuk di sini. Karena itu lihat konteks benar-benar. Lalu doanya apa? 34.
Katakan Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Mereka ini konteks, mereka yang menyalibkan. Pertanyaannya, Yuda, saya mau nanya kepada hanya ya dan tidak aja. Bunda Batas, ada Yudas enggak di sini? Tidak ada. Ada. Mereka Yudas itu termasuk Yudas, syaratnya dia tidak mengetahui apa yang dia perbuat. Bukan ada dibilang situ untuk orang yang menyalibkan. Pada kalimat mana tuh orang menyalibkan? Tak ada. Itu Bapak batasi untuk mendalil Bapak benar. Oke, tidak. Karena bagian saya hanya minta tadi Bung merespon pertanyaan saya, tapi masih bagian saya. Dengarkan saya baca. Ketika mereka sampai di tempat bernama Tengkorak. Jadi konteksnya ini adalah mereka yang mengusung Yesus. Menggiring Yesus ke Tengkorak. Mereka ini. Jadi tetap di ayat ini, di konteks ini. Di sini tidak ada Yudas. Sehingga dikatakan mereka itu sampai ke Tengkorak. Mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu. Dan ya, yang seorang di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri. Dan berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Lihat ini, begini cara lihat Alkitab. Bung, ini mengkoyak-koyak ayat. Ntar dulu Pak Moderator. Udah habis, jangan dilampaui moderator. Ya. Dikatakan disiplin, ini, disiplin. Ya. Pak, disiplin. Ayo Pak Moderator, lanjut. Saya satu menit, saya menyimpulkan ini. Disiplin, bahwa suka tidak suka, Bapak sudah habis, matikan mic-nya. Yudas tidak ada di sini, silakan. Silakan. Yudas tidak ada di sini. Silakan debat, Mas. Ya. Tetap aja Bapak melakukan blunder lagi. Bapak bilang tidak mungkin iblis masuk surga. Kan demikian. Malah tidak mungkin Yesus membasuh kaki iblis. Yohanes 13. Yesus membasuh semua kaki murid. Ingat Matius 4. Iblis mengatakan sembahlah aku. Membasuh kaki hampir setengah menyembah. Apa mau Yesus merendahkan diri kepada iblis? Membasuh kaki. Itu sama dengan merendahkan diri, Pak. Bapak misalnya seorang pimpinan. Bapak basuh kaki karyawan Bapak. Itu Bapak merendahkan diri. Di hadapan iblis Yesus merendahkan diri. Tak mungkin. Bahkan ditengking. Enyai kau iblis, katanya sama si Petrus. Pikiranmu pikiran dunia. Sama dengan Bapak. Pikiran si Petrus itu dunia. Terus Bapak bilang, Yudas sudah ditentukan, ditetapkannya sudah. Artinya mau lari pun si Yudas tak bisa. Mau berpikir lain pun si Yudas tak bisa. Kalau si Yudas Bapak bilang tidak makan roti itu, maka tidak tergenapi begini. Pada saat Yohanes 6 ayat 64, belum ada di situ disuruh Yesus, Yudas pergilah kau, pergi semua. Tidak ada dibilang Yesus, jangan. Tidak ada. Belum ada dinubuatkan di situ bahwa aku akan mati di kayu salib, tidak ada. Bahwa aku akan begini begono. Disuruh pergi, pergilah Yudas. Tapi Yudas tak mau. Benar kata Bapak, karena sejak semula Yesus sudah tahu. Kelakuan Yudas pun Yesus sudah tahu. Tetapi kesetiaan Yudas pun sebagai mafia dia tahu. Yesus tahu. Seorang penjahat tak mau dia, setia dia sama kawan-kawannya, tak mau pergi. Andai kata dia pergi, Bapak bilang, bagaimana jalan keselamatan? Nah, Bapak pun berpikir seperti itu. Bagaimana Yesus disalib? Saya pun berpikir seperti itu. Hanya dua cara untuk mati. Maka itulah iblis menggoda Yudas agar dua cara untuk mati ini terlaksana. Langsung diserahkan kepada ahli Taurat. Maka pengadilan agama yang turun. Apa dua jalan itu? Berzina. Yesus tidak ditemukan berzina. Orangnya mencari-cari cara untuk Yesus berzina. Tak bisa. Kalau enggak dirajam. Yang kedua, Yesus membunuh. Dicari-cari cara tak dapat juga. Andai kata Yesus membunuh, tak perlu ke Herodes. Langsung dipenggal kepalanya. Nyawa ganti nyawa. Nah, sekarang. Apa mereka tidak dapat, apalagi? Tidak dapat. Akhirnya mereka menyerah. Dan diserahkanlah Yesus kepada kekuasaan Romawi, Herodes. Maka hukum Herodes adalah disalib. Hukum Yahudi dibuat sebuah tiang. Hukum Romawi disalib. Selesai. Artinya iblis sudah kalah. Kan iblis yang masuk ke Yudas. Agar Yudas menyerahkan Yesus tidak ke Romawi, tapi ke ahli Taurat. Agar Yesus dihukum mati, penggal, atau dirajam. Hanya dua itu. Sehingga logo orang Kristen kalau dirajam, batulah. Kan tak terlaksana niat iblis. Akhirnya apa? Yesus mati di kayu salib sesuai keinginan Yesus. Bahwa anak manusia akan disalibkan. Jadi di mana dosa Yudas?
Bapak sendiri mengakui dia sudah ditetapkan. Sesuatu yang sudah ditetapkan. Dia tidak punya hak lagi untuk membantah. Lurus saja jalannya. Dia nggak tahu apa-apa. Sudah ditetapkan. Mau lari tak bisa. Buktinya di Suriah lahir. Nggak bisa dia lari. Maka dibuat Yesus lagi satu contoh. Petrus. Sebelum ayam berkokok kau menyangkal aku 3 kali. Petrus berusaha lari. Kan menghindar terus dia menghindar. Bisa kan? Tidak. Jadi Petrus sadar bahwa apa yang dilakukannya sia-sia. Maka itu di Yohanes 21, Petrus berkata, bagaimana dengan dia Tuhan? Siapa dia itu? Yudas. Kalau aku bilang dia masih hidup sampai aku datang, hidup, kata Yesus. Kalian mau apa? Kan itu sejenis tantangan Yesus kepada otak-otak duniawi, kayak kata sama si Petrus. Pikiranmu pikiran duniawi. Semua yang Bapak bilang itu blunder, Pak. Kalau Bapak bilang iblis, Yesus membasuh kaki iblis. Luar biasa sekali. Artinya Yesus sudah setengah sujud kepada iblis. Nah ini, hati-hati. Sekarang, Yudas dijanjikan Yesus duduk di atas tahta. Tidak ada syarat. Baca Matius 26 ayat 29, Pak. Silakan baca dulu, biar kita jelas. Jangan saya yang baca, Bapak aja. Anda Matius. Yang baca kan Bapak yang presentasi. Oh, boleh. Kalau memang harus begitu. Kalau Anda izinkan saya menanggapi boleh, tapi kalau baca ayat Bapaklah. Nah, Matius 26 ya, ayat 29. Nah, ini. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Ada syaratnya? Tidak ada. Memang Yesus mengasihi dunia, tetapi Yesus lebih mengasihi murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 1 itu tidak bisa terbantahkan. Bahwa Yesus lebih mengasihi murid-muridnya. Yang 12 itu tidak bisa terbantahkan oleh siapapun. Memang kasih karunia Tuhan untuk dunia. Tetapi bagi 12 muridnya, yang berlaku hanya hukum Yesus. Yang berlaku hanya kalimat Yesus. Yang lain tidak berlaku. Kalau kata Yesus, mereka tidak akan kubuang. Tidak dibuang. Kalau kata Yesus, aku mengasihi mereka sampai kesudahannya. Mengasihi. Bapak ampunilah mereka. Bapak lucu. Karena Bapak lihat ada kata mereka, Bapak lihat mereka menggiring. Maka inilah merekanya. Bukan. Mereka itu syaratnya apa? Tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Yudas kan tidak tahu apa yang dia perbuat. Bahkan sampai menyesal pun dia tidak tahu menyesal. Kenapa menyesal? Karena dia tidak tahu bahwa menurut pikiran duniawi dia sudah menyerahkan Yesus. Sehingga Yesus disalib. Padahal dari sisi Yesus, sempurna, perfecto, selesai 100%, misi kemanusiaan, penebusan dosa. Akhirnya Yesus mati di kayu salib. Maka dibilang Yesus, ampunilah Bapa, selama aku masih di dunia ini, kata Yesus, memang dia tubuhnya binasa. Tetapi rohnya tidak. Binasa. Selagi aku masih di dunia ini, kata Yesus. Aku akan memelihara mereka. Memang binasa. Yang binasa tubuhnya. Dia masuk ke alam maut pertama. Alam maut kedua saat itu sudah ada. Kalau kita bicara alam maut kedua atau neraka. Walau Bapak bilang bahasa asli, gena. Kalau memang harus secara letterlet. Tidak ditemukan di ajaran Yohanes Gena. Jadi kita mau bilang apa? Mau kita samakan Yohanes 3 ayat 16? Ya samakan aja dengan Roma 6 ayat 23. Sama-sama ujungnya hidup yang kekal. Tetapi lawannya apa? Yang satu binata, yang satu alam maut. Itu baru seimbang kalimatnya. Ujungnya sama. Depannya sama, binasa kan alam maut. Jadi kalau Yesus misalnya kayak kata si Ezra Soro, orang mati langsung ke neraka katanya. Berarti ketika Yesus turun dalam kerajaan maut, turun ke neraka. Aneh-aneh aja. Turun ke dalam orang mati, alam orang mati, Pak. Aku memelihara mereka, kata Yesus. Ditarik Yudas. Kita bisa apa? Maka itu di Yohanes 21 ada misteri. Si Petrus mengatakan, bagaimana dengan dia? Maka itu di 1 Korintus 15 ayat 5. Ada misteri. Yesus bertemu dengan 12 murid katanya. Padahal tinggal 11.
Itu misteri-misteri, Pak. Yang kata Yesus, itu urusanku, enggak urusan kau. Artinya mau mengatakan sama kita, jangan kau atur-atur aku ini Tuhan. Aku tahu apa yang kuperbuat. Dari sudut manusia betul Yudas pengkhianat, tapi dari sudut Yesus, terima kasih Yudas, misi keselamatan terlaksana dengan baik. Yudas tidak tahu itu. Itulah sebab itulah sebabnya ketika Yesus bangkit, tidak satu kalimat pun dari mulut Yesus berbicara tentang Yudas lagi, tidak ada. Tidak ada itu. Karena Yesus mengatakan sudah selesai semua. Sudah selesai, kata Yesus. Baru dia menyerahkan nyawanya. Selesai. Diucapkan dulu Bapa ampuni, baru dibilang Yesus sudah selesai. Jadi tidak disinggung lagi Yudas setelah Yesus bangkit. Tidak ada Petrus yang menyinggung-nyinggung. Bukan urusanmu, kata Yesus. Bagaimana dengan dia, Bapa? Kata Yesus, Tuhan, kata. Bukan urusanmu tuh, Dek. Kira-kira gitulah kalau samurnya. Oke, sekian dan terima kasih. Ya. Baik. Silakan, Pak. Waduh, ini Bung Debater ini, perhatikan apa yang saya sampaikan tadi, waktu diulang itu jangan diroba-roba. Itu yang pertama mau diingatkan. Terus yang kedua, cara melihat Alkitab ini, kalau di kami itu ada seperti bubur Manado, dicampur-campur ayat sini, konteksnya seperti apa, kita tidak bisa memahami, tapi bisa menangkap. Nah, ini kan pemirsa ini ribuan, mungkin puluhan ribu, yang mengikuti ini. Saya mengulangi lagi tadi, bahwa saya tidak pernah mengatakan bahwa Yudas ditentukan, perhatikan. Ya pahami, bahasa asli itu mengatakan bahwa konstruksi genetif itu adalah terjemahannya anak kebinasaan. Yesus anak yang menentukan, Pak. Bukan Bapak. Ya. Yesus kan sudah mengatakan ditentukan. Tahan dulu. Ditentukan binasa. Iya, kan Yesus yang menentukan. Yesus menentukan binasa. Iya, artinya mati. Tubuhnya mati. Itulah sebabnya Yesus sudah kerana maut. Diam-diam aja dulu. Lanjut dulu. Yohanes 17 ayat 12 dikatakan begini. Ya, saya sudah tidak melihat itu. Kalau Bapak tadi biar lurus, Bapak tadi mengatakan sudah dinubuatkan atau ditetapkan. Sama enggak. Aja. Nah, ada diputar ulang aja nanti didengar ulang. Mungkin tahan dulu, diam aja, dengar aja, Bu. Lanjut, silakan. Mungkin salah dengar. Saya tidak pernah mengatakan ditetapkan. Perhatikan, saya baru sedang menjelaskan. Konstruksi genetif itu anak kebinasaan, itu bukan ditentukan. Tetapi pangkat gelarnya sudah anak kebinasaan karena bukan ditentukan Tuhan, karena dia tidak percaya. Jadi sekali lagi, dia binasa bukan ditentukan Tuhan, karena tidak percaya. Ayat itu mengatakan, dan bukan Yesus yang tentukan dia binasa. Wah, ini berbahaya. Tidak pernah Alkitab mengatakan orang ditentukan Yesus atau Tuhan itu masuk neraka. Yesus hanya memilih orang masuk surga. Soal ke neraka itu adalah dosa manusia. Dosa manusia. Jadi tidak pernah Yesus tentukan masuk neraka. Iya, Anda belajar di mana kok kalau Yesus katakan tentukan orang masuk ke neraka? Oke, ntar jangan ditanggal tapi punya saya. Ya, ribuan orang sudah menilai ini. Kemudian tadi, karena ada debaters ini tidak melihat teks baik-baik, coba lihat Bung, kawan yang baik, Lukas 23, Yudas nggak masuk ke sini. Saya ulangi. Ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Tengkorak, mereka yang mengiring Yesus ke Golgota, Yudas nggak ada di sini. Bagaimana Yudas ada di sini? Kemudian apa? Mereka itu juga menyelipkan Yesus di situ. Yesus, Yudas tidak pernah menyelipkan Yesus. Tidak ada di tim ini. Kemudian Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat di situ, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa ampuni itu doakan. Mereka tidak ada kepada Yudas. Lihat teks ini, ya. Lihat, coba baca. Lukas 23 ayat 33-34. Di mana Yudas di sini? Saya izinkan Bung bicara. Tunjukin kepada saya kalau ini ada Yudas. Oh, Bapak lucu karena ada kata mereka, lantas Bapak kata samakan mereka dengan mereka ini. Bukan itu maksudnya. Mereka itu artinya jamak, banyak orang. Syaratnya satu, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Okay, lucu, okay. Bapak, karena ada mereka, Bapak, karena ini saya, mereka orang itu. Karena saya izinkan Anda, jadi cukup. Ini mereka ini bukan hanya mereka konteksnya. Kalau misalnya nih kita tiga lagi ngomong,
okay, kita semua di sini, kita semua berbicara, baik moderator maupun narasumber. Kita semua itulah, kita tiga ini. Bukan ya. Tiga yang di luar sana. Itu yang disebut konteks. Mereka di sini. Tetapi di situ tidak tahu mereka perbuat. Apa yang mereka perbuat. Ini, Bapak stop. Lucu. Kalau diam, misalnya diam, kita diam. Bertiga, bukan gitu cara melihatnya. Diam, saya lagi menjelaskan ini. Ya, silakan. Ini. Mereka ini yang tidak tahu mereka. Apa mereka perbuat? Malah lebih parah dari Yudas. Mereka menggiring dari subuh sampai jam 3. Yudas hanya menjual. Yudas tidak ada dalam prosesi penggiringan ini. Hanya menyerangkan di Getsemani. Mereka ini lebih parah dosanya seolah-olah. Memukul, menyambuk. Yudas tidak ada di tim penyambukan, menyambuk Yesus. Yudas tidak ada di dalam penggantungan ini. Jadi mereka ini, saya bilang, Bung bilang tadi katanya, apa mereka perbuat? Waduh, masa Anda bisa lihat perbuatan jahat mereka? Mencambuk mereka, ya, meludahi mereka, lalu memukul mereka, mengikat kepala Yesus dengan kawat berduri, itu bukan Yudas. Karena itu di dalam ayat ini, coba lihat ayatnya, jangan pakai rasionalisasi, Bung. Memang selama ini Bung Debater ini melihat secara deduktif, tapi lihat ayatnya. Oke, saya mau percaya, saya belum beranjak di sini, karena saya masih punya waktu, tunjukin Yudas di sini. Kalau doa Yesus itu pada Yudas, di mana Yudasnya? Tunjukin saja. Nanti saya tanggapi, bicara aja nanti dipotong-potong okay. Yang enak. Jadi di sini tidak dikatakan bahwa Yudas ada di sini. Jadi tidak benar kalau doa ini ditujukan kepada Yudas. Konteks ini adalah orang Romawi berkomplotan dengan Yudaisme yang menyalibkan Yesus. Memang Yudas itu bersalah, tapi tidak ada konteks itu di sini. Nah, kemudian kita mau beranjak lagi ke soal roti yang disinggung tadi. Roti itu harus dibedakan. Nanti sesi terakhir berikan waktu mungkin lebih kalau ada. Kita membahas tentang perjamuan keseluruhan. Roti itu, roti Yesus di dalam Mazmur 41 ayat 10. Bung tahu lehemi, apa lehemi? Tahu kan? Nggak tahu. Lehemi itu adalah rotiku, roti makanan. Roti makanan. Karena itu roti di dalam Mazmur 41 ayat 10 tidak pernah diacu kepada Matius 26 ayat 26. Tapi diacu kepada Matius 26 ayat yang ke-23 lalu kemudian Yohanes 13 ayat yang ke-18. Diacu di situ. Perhatikan ya. Ya, kesimpulannya, kesimpulan waktu perjamuan ini, saya mau nanya dulu berapa menit saya, Pak? Saya mau bagi-bagi. Saya ada 3 menit. Oh. Nah, Bung Debater harus bedakan. Harus bedakan bahwa makan pasca dan makan perjamuan. Satu paket itu acara pasca, tapi dibagi dua soal makannya. Ya, pertama itu makan pasca di ayat 20, Yohanes, Matius 26. Saya baca supaya orang-orang atau pemirsa bisa mengikuti sama-sama dengan Bung Debater ini. Di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-20, setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan kedua belas murid itu. Dan mereka makan. Di sini ini bukan makan perjamuan pasca, perjamuan kudus, kalau kita istilah sekarang, atau perjamuan malam. Makan di sini adalah makan dalam perjamuan pasca. Waktunya juga bukan malam. Waktunya evening. Nah, evening itu sekitar jam 5 sampai jam dinner begitu, jam 8-an, lalu di sesudah itu baru malam. Perhatikan di sini, mereka makan ini yang disebut dengan makan rotiku. Sehingga disebut di dalam Yohanes 13, kalau kita melihat Yohanes 13 tadi, mengatakan bahwa di ayat yang ke-26, jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku telah memberikan roti kepada sesudah aku mencelupkannya, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dua ayat ini yang diacu oleh Mazmur 41 ayat yang ke-10. Karena itu, ya lain memberikan apa referensi, tidak pernah Mazmur 41 ayat 10 itu direferensikan ke
Matius 26 ayat 26. Tapi direferensikan kepada Matius 26 ayat yang ke 20, 22, 23 itu makan Paskah dan juga di dalam Yohanes 13 ayat 26. Ini bukan makan malam, bukan perjamuan malam. Terus menerus di ayat 29 sampai 30 di Yohanes. Kita lihat Yohanes 13. Dikatakan di sini, Yudas menerima roti itu lalu pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Nah, waktu mereka start makan itu evening. Waktu makan dinner. Lalu kemudian pada akhirnya ayat 30 dikatakan bahwa Yudas pergi setelah menerima. Ini bukan roti perjamuan. Roti yang mereka makan dalam sesi satu di Paskah itu, yaitu makan bersama. Itu yang roti di dalam Mazmur 41 ayat 10 disebut dengan rotiku. Dan kita lihat di sini waktu mereka makan, tata cara yang dipakai di dalam makan Paskah itu, tangan dicelupkan, ya, roti dicelupkan di pinggang. Ini bukan perjamuan. Kalau perjamuan di ayat 26 bilang begini. Ya, 26 itu Matius 26 di ayat 26 bilang, dan ketika mereka sedang makan, masih makan Paskah tadi, Yudas sudah enggak ada di sini. Yudas sudah pergi pada waktu makan Paskah itu, menerima roti dari Yesus lalu dia pergi. 10 detik lagi. Pada malam itu kemudian dilanjutkan dengan ayat 26, dan ketika mereka sedang makan itu tadi dengan Yudas, Yudas sudah pergi, Yesus mengambil roti, mengucap, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Ya. Dalam makan Paskah, kesimpulannya, beberapa detik, kesimpulannya, dalam makan Paskah itu, roti dicelupkan di pinggang. Dalam makan perjamuan, roti tidak dicelupkan, tapi dipenggal-penggal oleh Yesus. Dalam perjamuan sekarang juga enggak ada gembala sidang mencelupkan roti di anggur, lalu diberikan. Tapi di dalam ayat 26 dipecah-pecahkan, jadi beda teknisnya. Makan Paskah itu dicelupkan, tapi makan malam perjamuan itu dipecah-pecahkan roti. Ya. Berbeda, waktunya juga berbeda. Makan Paskah itu evening, makan malam itu night. Ya. Jadi dikatakan di sana, sangat-sangat tidak masuk akal kalau Yudas ada di dalam ayat 29. Sehingga tidak masuk di dalam ayat 29 tentang Yesus. Habis. Memberikan kesempatan untuk memerintah. Nanti sesudah ini, saya menjelaskan bahwa Oke, silakan. Sekarang saya tanggapi ya. Lagi-lagi Bapak buat blunder. Semua jawaban Bapak blunder, sampah blunder. Saya bilang. Blunder. Jangan jawab. Saya giliran saya. Sekarang saya uraikan. Bapak menggilang, Yesus tidak menentukan orang masuk neraka, melainkan ke surga. Sekarang Bapak baca Yohanes 17 ayat 12. Ditentukan. Bapak bilang itu adalah neraka. Berarti Yesus menentukan orang ke neraka. Bapak cabut itu, artinya argumen saya benar 100%. Yudas ke surga. K.O. Saya bisa kanter enggak? Jangan, saya lagi bicara. Okay. Sesudah itu Bapak blunder lagi. Mengenai perjamuan malam, saya patahkan. Lukas 22 ayat 21, coba Bapak baca. Oke, aku baca ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahnya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sudah makannya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihatlah, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Artinya, sudah dilakukan dua-dua itu. Yesus mengatakan, tangannya ada di meja ini orang yang akan menyerahkan aku loh. Siapa itu? Si Yudas. Tidak mungkin si Petrus. Artinya Yudas belum pergi. Jadi Pak, argumen kalian itu tidak ada yang bagus. Dari dulu udah bilang itu aja. Udah, sekarang saya bahas mengenai Yohanes 13 ayat 18. Ya kan? Bapak sampai menghapus video Bapak karena saya tulis di bawahnya apa? Bapak tidak paham. Di situ dikatakan rotiku. Bapak bilang Yudas belum memakan. Rotiku. Ku di situ apa? Yesus. Roti Yesus itu merujuk ke mana? Yohanes 6. Kita harus kembali ke Yohanes 6. Ayat 48. Di situ jelas dikatakan kriteria roti Yesus itu apa? Yang Bapak bilang dimakan mereka pada perjamuan Paskah itu ayat 49. Yohanes 6 ayat 49.
yang dimakan Yudas itu akulah roti hidup, kata Yesus. Gak ada yang lain, akulah roti hidup, kata Yesus. Terus perjamuan Paskah itu apa? Ayat 49, nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Jadi orang merayakan Paskah itu kan karena mengingat pembebasan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, mereka diberi makan di gurun itu. Tetapi mereka mati, kata Yesus. Selesai, itu yang Bapak bilang dimakan sore-sore hari itu. Tetapi Yudas sudah makan rotiku, kata Yesus. Rotiku itu apa? Tidak ada roti Yesus yang lain. Bapak bali-bali pun Yesus hanya mengatakan, akulah roti hidup. Baru masuklah kita ke ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku dan kuberikan untuk hidup dunia. Makanya di dalam perjamuan dikatakan memecah-mecah roti. Selesai. Inilah tubuhku. Kenapa dibilang tubuh? Karena masih satu kesatuan. Sama dengan domba, satu kesatuan masih tubuh. Begitu dipenggal kepala, dipenggal kaki semuanya, barulah dipotong-potong, namanya daging. Dipecah-pecah. Itulah roti Yesus. Bagaimana sih? Nah, apa lanjutnya? Ayat 53. Jika maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepada Yesus, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Yudas sudah memakan. Itulah hebatnya Yohanes menuliskan ini. Yohanes memang cara penulisannya beda dengan Matius, Markus, Lukas. Dia membuat orang terjerat di ayat 26. Dibilangnya Yesus mencelupkan anggur, artinya roti itu sudah berisi anggur. Siapa yang mau membantah terjebak sendiri dimakan. Kalau tidak dimakan, tidak digenapi Mazmur 41 ayat 10. Yohanes 13 ayat 18. Gena agar genaplah nas ini, katanya. Kalau dia tidak makan, kayak kata Pak Weli di videonya, dia belum digenapi dong nas itu. Sampai sekarang, hari ini, dan akan datang, dan sampai hari kiamat. Artinya sudah dimakan, baru tergenapilah nas itu. Gimana? Oke. Sampai sekarang Yudas tidak tahu apa dosanya. Sampai dia mati tidak tahu apa dosanya. Yang tahu kita. Karena ditulis para penginjil. Ditulis para rasul. Yudas tidak tahu dosanya. Maka Yesus mengatakan, Bapak ampuni mereka. Bukan mereka itu, oh ini ada kalimat mereka nih. Mereka menggotong. Pak, orang Romawi itu kebiasaan menyalip memang gitu. Dicambuk dulu segala macam. Mereka memang tidak tahu siapa yang mereka cambuk. Tetapi mereka tahu apa yang dia perbuat. Mencambuk itu ya hukuman pekerjaan sehari-hari mereka. Kan begitu. Tetapi Yudas memang enggak tahu apa-apa. Bahkan sampai detik ini pun dia enggak tahu dosanya apa. Yang tahu kita. Karena diberitakan Alkitab. Yudas tahu dosanya. Ketika di Matius 27 dikatakan apa? Maka menyesallah dia. Menangis. Ada kalimat menyesalkan. Dan berkata, aku memang berdosa, katanya. Telah menyerahkan Yesus itu, katanya. Baru pergi dia bunuh diri. Dia enggak tahu. Dari sudut manusia, dia berdosa sekali menyerahkan Yesus. Dari sudut Yesus, berhasil karya keselamatan. Sehingga apa yang diucapkan Yesus tergenapi. Mati di kayu salib. Selesai. Sampai detik ini, Yudas tidak tahu apa dosanya dan kesalahannya. Yesus tahu. Maka Yesus bilang, gak ada urusanmu Petrus. Bagaimana dengan dia Tuhan, katanya. Misteri ini. Siapa dia? Kalau Yohanes tak mungkin dibilang, bagaimana dengan Yohanes Tuhan? Ah, baru dia berikutnya. Maka tersebarlah berita ini kepada murid-murid. Itulah Kefas bertemu dengan si Petrus, si Yudas. Gak tahu kita dalam wujud apa sih itu. Penting Petrus karena nabi kan karena rasul kan diberi kuasa melihat iblis. Maka mereka bisa mengusir iblis. Yesus Raja, raja segala raja. Tuhan bisa melihat apa? Roh. Iblis kan roh, misalnya. Maka Yudas kita tidak tahu bagaimana. Itu misteri. Bagaimana dengan dia Tuhan? Bagaimana dengan nasi anak itu? Kan gitu. Udah usah kau urus-urus itu. Urusanku itu, kata Tuhan. Selesai. Oke, ini Pak, maaf Pak. Karena sesuai kesepakatan kita kan 1,5 jam. Ini tinggal 2 menit lagi. Baru 1,5 jam. Sudahlah kita akhiri saja dengan kalimat penutup dari Pak Weli 2 menit, dari saya 2 menit. Silakan. Bagaimana? Saya mau ngurus anak saya dulu. Memang demam anak saya.
Sayang Pak, ini nggak sempat tuntas. Ya, nggak apa-apa, nanti kita buat sesi sekali lagi kalau nggak tuntas. Ah, kalau begini ceritanya ya boleh juga ke depan, tapi ya, kalau bentuk seperti ini harus komitmen. Ini komitmen. Harus komitmen. Kita melihat lebih jauh lagi. Nah, tadi. Ya, kan saya komitmen. Jam 5, jam 5. Apa yang nggak komitmen? Saya sekarang setengah ya. Jam, satu setengah jam. Sekarang ya. Ya. Sekarang closing statement berapa? Berapa jam? Berapa menit? Tadi dulu. Tadi dulu. Saya belum memberikan tanggapan. Jangan, ada apa. Ini waktunya sudah 1,5 jam. Nggak, saya minta maaf sekali lah. Izinkan saya, karena anak saya demam. Kalau orang demam, anak-anak kecil, Pak, yang kita takutkan step. Jadi kami jaga terus dia. Okay. Sekarang saya yang jaga. Ya. Tapi bukan kita yang mengundurkan diri. Ya. 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 Oke. Okay. Kalau ya, Bapak mau mengatakan saya salah, saya siap. Misalnya, sang debater kalah, nggak apa-apa. Silakan. Bukan yang penting kalah. Kita sudah sportif 1,5 jam. Iya, 1,5 jam. Mm-hmm. Ayo, silakan closing statement dari Pak Weli 2 menit. Jadi begini. Menit. Ya, dari 2 menit semua, ya, 2 menit. Dari semua video atau semua apa namanya pemaparan seperti ini, kita mungkin debaters dan juga ada ya, teman debaters mengerti seperti ini. Tapi ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam Alkitab itu. Melihat firman Tuhan teksnya seperti ini, kemudian dibantah seperti ini. Ya, seperti tadi saya mengulangi tadi ya. Waktu di dalam Yohanes 17 ayat 12 sekali lagi, saya tidak pernah mengatakan bahwa Yesus menentukan Yudas atau Yudas itu ditentukan binasa. Tidak. Kenapa diulang-ulang begitu? Ya, kedepannya tidak boleh begitu. Jadi dikatakan tadi Yudas itu memang dia takut binasa karena dia tidak percaya. Nah, itu pembahasan tadi. Tidak dikatakan bahwa saya mengatakan bahwa Yudas itu sudah ditentukan menurut Alkitab. Tidak ada Alkitab seperti itu. Ya. Lalu kedua tadi dikatakan bahwa Yesus itu, ya, rotiku itu tidak benar kalau roti perjamuan itu menunjuk kepada tubuh Yesus dalam arti akulah roti hidup di dalam Yohanes 6. Wah, itu sangat jauh. Ya, roti perjamuan dan roti Paskah itu bukan menunjuk kepada itu simbol roti literal dipakai di dalam perjamuan Paskah dan juga perjamuan malam. Dan perjamuan Paskah, perjamuan malam itu berbeda. Perjamuan Paskah itu roti itu dicelupkan di pinggang. Sudah berkali-kali itu memang dijelaskan. Sedangkan dalam perjamuan malam itu roti itu dipecah-pecahkan. Dari waktunya juga berbeda. Di perjamuan Paskah itu saya sebut tadi evening itu, tapi di dalam perjamuan malam, malam. Dan waktu perjamuan malam itu Yudas sudah tidak ada. Dia di akhir perjamuan Paskah itu sudah pergi. Sehingga tidak tepat kronologinya di Matius. Tetapi kesimpulannya itu ditulis Lukas. Lukas memang berbeda menulis Matius dengan Matius. Contoh itu ada di dalam kejadian ya. Kejadian, kalau di sana kejadian 1 itu menulis kronologi penciptaan manusia dan segala isi bumi ini. Tapi kejadian 2, kalau kejadian 1 dikatakan ini analogi. Kejadian 1 dikatakan manusia dicipta terakhir. Tapi kalau kejadian 2 dicipta pertama seolah-olah. Lalu kemudian diberikanlah taman di Eden dan seterusnya. Tapi bukan ini pembahasannya. Begitu juga kronologinya adalah di Matius. Sedangkan di Lukas bukan kronologi. Lukas itu mau menggabungkan cerita itu dan ditampilkan dua hal saja di sana. Yang pertama, perjamuan, inti perjamuan. Dan yang kedua sudah, adalah... Sudah, 2 menit, Pak. Okay. Yang kedua adalah... Sudah 2 menit. Yang sudah di, yang menyalipkan dia. Baik, okay. Nanti ke depan apa namanya? Closing terakhirnya adalah... Mesti hati-hati melihat Alkitab. Seperti contoh tadi, kecil saja contoh itu melihat... Mereka itu tetap dikaitkan kepada Yudas dan form seperti itu akan terus berlanjut ke depan dari Bung Debater. Ini saya nggak usul. Jemaat sekarang sudah makin canggih, mereka sudah pintar melihat seperti itu. Saya kira itu tidak kena, okay, tidak kena mudah. Dengan saya. Nah, okay. Okay. Terima kasih sekarang. Closing statement dari saya. Terima kasih kepada Pak John Lee Ngantung. Dan terima kasih kepada Pak Weli Pandensolang yang sudah mengundang saya dalam room ini. Kapan waktu misalnya mau ada diskusi lagi, boleh mengundang saya. Dan saya tidak akan menjabarkan apa-apa lagi karena semua sudah saya jabarkan dari awal sampai terakhir. Oke, saya mohon pamit. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya izin keluar daripada room ini. Terima kasih.